Gebrakan Suzuki tahun 2024. Selamat datang di Pertamax7.com channel. Salam Suzuki terjamin. Jadi Suzuki Motorcycle resmi meluncurkan warna baru untuk Suzuki Next 2 Crossover. Seperti ini ya. Dan langsung saja, terkait harga dari Suzuki Next Crossover yaitu cuma di Rp20.600.000. Ingat, ini harga on the road di Pulau Jakarta sana per bulan Februari 2024 ini. Harga bisa naik sewaktu-waktu. Dan ini dia warna baru dari Suzuki Next 2 Crossover. Nama resminya seperti itu, tapi di websitenya juga dipotong ya, langsung Next Crossover. Warna yang pertama dari Suzuki Next Crossover 2024 adalah Stronger Red atau merah kuat. Warnanya merah dengan spatbor depan warna hitam. Kita cek detailnya sebagai berikut. Di bagian sayap ada tulisan Next dan body headlampnya warna merah, spatbor depan warna hitam. Sedangkan untuk stripping belakang seperti ini, Crossover. Kita lanjut ke warna kedua dari Suzuki Crossover, Suzuki Next Crossover, mohon maaf, yaitu Pearl Ash Blue. Pearl itu mutiara, ash itu debu, blue itu biru, biru debu mutiara atau biru dengan butiran mutiara mungkin ya di bagian bodinya. Sama ya polanya, spatbor depan hitam, bodinya headlamp biru, buntutnya warna biru. Kita cek detailnya seperti ini ya, Pearl Ash Blue. Untuk stripping belakang ya biru seperti ini ya, untuk bodinya dan strippingnya hitam, putih, orange dan juga merah. Lanjut ke warna ketiga dari Suzuki Next Crossover adalah Solid Black atau hitam penuh, full hitam. Nah seperti ini, apakah ini Dove ya? Enggak kelihatan jelas ya, mungkin ini matte ya, alias Dove. Di bagian spatbor depan, terus untuk area headlamp, untuk buntutnya juga ini Dove kemungkinan lo ya, soalnya nggak mengkilap, bukan glossy kemungkinan besar. Strippingnya juga seperti ini. Kita lanjut ke fitur yang diusung oleh Suzuki Next 2 Crossover, yaitu tentu sudah menggunakan pelek tubeless, ban juga tubeless. Untuk bannya sendiri disebut All Terrain Tires, merek Jepang yaitu IRC Pak D. Nih bannya. Fitur yang kedua adalah kaliper depan merek Nissin Jepang, warnanya merah ya catnya. Terus untuk suspensi belakang dilabur dengan warna merah, seingatku ini Showa ya. Fitur yang selanjutnya adalah stangnya seperti ini ya, macam motor sport. Lanjut fiturnya yaitu digital speedometer canggih ya, ini mirip dengan Suzuki Satria F injeksi, modelnya dan juga tampilannya jelas tidak ada tachometernya tentunya. Lanjut fitur dari Suzuki Next 2 Crossover adalah kunci kontak masih konvensional model keris dengan magnetic shutter key seperti ini. Lanjut ada pocket and hook, jadi ada canuan barang di tengah dan pocketnya ini lega ya, bahkan bukan cuma satu botol air mineral, melainkan dua Pak De. Bisa muat dua air mineral. Ini kemasan 600cc ya kemungkinan. Lanjut fitur di bagian jok dia two-tone seat cover. Jadi ini Oscar-nya dua warna, yang utama adalah abu-abu, yang sampingnya warna hitam dan juga coraknya beda ya. Jadi cover joknya ini yang tengah itu semacam apa ya nyebutnya ya, kulit jeruk. Lalu yang kanan kiri ini halus. Dan itu dia mengenai harga dan fitur Suzuki Next 2 Crossover terbaru 2024. Mengenai motor ini diklaim sebagai Matic Adventure. Ini buat trabas kayak gini ya, mantap juga nih diklaimnya. Mantap, langsung Matic Adventure, siap trabas. Trabasnya mungkin seperti ini ya, tangguh dan berani di tengah tanah seperti ini. Mungkin untuk ya
terabas ringan, tapi ya jangan juga sih untuk terabas, kan ini juga nggak tinggi-tinggi banget, terus mesin matic gitu kan. Nih seperti ini, hadapi rintangan, siap. Irit bahan bakar, jelas, karena mesinnya kan Suzuki Eco Performance atau SEP dengan kubikasi 113 cc, SOHC 2 kali berpendingin udara paksa dengan kipas kitir-kitir injeksi bahan bakar dengan starter elektrik model bertak door dan juga kickstarter, masih ada engkol mania. Terkait mesin dari Suzuki Next2 Crossover, diklaim mampu membangkitkan tenaga puncak hingga 9,2 horsepower pada 8000 rpm. Melirik data dari Suzuki Filipina, Suzuki Next2 Crossover diklaim mampu membangkitkan torsi puncak hingga 8,5 Nm pada 6000 rpm. Mantap. Dan seperti ini ya, tampilan baru, warna baru untuk Suzuki Next2 Crossover. Ini foto-foto aja ya. Dan itu dia cerita singkat dari Pertamax.com mengenai warna baru dari Suzuki Next2 Crossover. Siapa tahu ada pemirsa EBS yang sudah antri mau inden motor Matic bergaya petualang ini dan disebut sebagai Matic Adventure oleh Suzuki Motorcycle Indonesia. Dan itu dia foto-fotonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Magic Adventure 113 cc. Mantap.